Kalau udah ada set seperti ini, artinya kita akan bermain tebak aku dengan satu kata. Siapa lawannya, Bu? Okay. Ada yang nantang kita. Lu lagi itu ya, kena kepiting ya? Tadi gara-gara cuk-cuk muah-muah. Gak hilang. Kan kita membuka buat siapapun yang mau menantang kita soal chemistry ya. Ada yang berani nantang kita, ada sudah mengirimkan videonya. Ada yang berani-beraninya menantang. Berasa kompak gitu. Iya, ya, coba padahal gak kompak-kompak banget. Kita lihat seperti apa, ini dia. Sukses luar biasa. Gini nih, Fikri sama Bella kalau ketemu guys. Gini nih, kalau ketemu ngapain? Ngapain lo berdua? Bella datang. Malam. Apa kabar Bella? Sukses luar biasa. Ngapain sih lo berdua? Tiap ketemu begini mulu, kompak banget. Nantang Vindi sekali. Aduh, chemistry kompak kok, aman. Apa sih itu? Salah dua anak kreatif. Salah dua. Memang mereka nih Bella dan Fikri nih kompak banget. Ini mereka nih kalau udah ngobrol, kalau udah membuat skrip, mereka nih emang paling tektokannya paling. Apa kelucuannya? Iya. Tapi apakah mereka bisa melawan kita langsung? Tapi kali ini dia Bella dan Fikri. Mana tosnya? Tos dulu dong. Tos dulu dong. Halo Bella. Halo Fikri. Apa kabar? Sukses banget. Gue lihat-lihat tadi Bella udah minta Miss Core untuk make upin dia. Gitu ya. Tapi mukanya nggak berubah. Kalian kan tim kreatif kita. Emang kalian meng-create ini ya, biar masuk di TV ya. Jadi maksud hati kita mengadakan games tebak aku dengan satu kata ini adalah kita ingin mengundang kalian semua. Kalau kalian sahabat, orang tua, atau mungkin pacar, atau mungkin apapun yang merasa chemistry-nya bisa mengalahkan kita berdua, langsung saja kirimkan profil kalian, video kalian ke sini. Kurang lebih kayak tadi lah ya. Karena ini mereka berdua emang ngerasa yang paling kompak banget. Bukan merasa, lo itu kenyataan, reality. Iya. Kalian ini siapa? Tapi jangan lupa @tonightshow_net di follow dan juga hashtagnya. Hashtagnya adalah tantang host Tonight Show posting di feed ya, bukan di stories. Tapi kalau misalnya feednya nyambung kayak di story juga boleh. IGTV boleh ya. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Coba kasih tau dong. Hadiah menarik, kejutan. Ada yang menarik dan tentu saja yang beruntung akan kita undang ke sini. Dan ini enggak kita enggak ada peserta atau memang apa sih? Enggak, ini buat trigger. Oh, trigger. Buat, trigger. Buat pancingan. Kita mulai aja kali, mulai. Ayo kita mulai. Ini Kak Fikri, lu enggak tahu kan ini? Sebelumnya kita mau ngobrol dulu ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Ini biasanya emang kita yang bikin, cuman khusus malam ini dibikin sama teman-teman kreatif atau Nadia Putih, Hendy. Ini mereka adalah tim kreatif yang sehari-hari membuat skrip-skrip untuk Tonight Show. Jadi kalau memang keren, episodenya kurang bagus, salahkan mereka ya. Kalian udah kenal berapa lama? Lama ya Bel ya? 4 bulan lah ya. Baru cahaya. 4 bulan tapi tiap hari ketemu. Kita tuh lebih sering ketemu ya bro daripada keluarga sendiri. Kita lebih sering. Gue lebih apal Bella daripada mini gue sendiri. Gue ingat udah banyak teguran dari Allah. Dia jarang pulang soalnya. Jarang pulang dia. Revan. Ingat Kak Fikri. Jangan sampai. Isinya pulang lagi ke Kalimantan. Halo. Ayo, yuk kita main yuk. Wah kacau. Yuk kita main. Apa sih Kak? Ayo. Ini yang tahu kita doang lagi. Sorry ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ayo. Tebak aku dengan satu kata. Dah? Okay. Udah kata di depan udah ada bumpernya. Tahu kok gue mau aja serpang. Ayo. Oke, dari Vincent dulu. Vincent satu kata. Aduh. Buat Desta, tidak boleh persamaan, tidak boleh bahasa asing. Susah sih. Atau ini. Brand. Susah. Hmm. Bisa. Briefing. Oke. Briefing. Skrip.
pasti langsung tahu. Hampir tidak terkalahkan, gua, hampir. Jujur gue memang spontan aja gitu. Wuh! Oh tahu. Kreatifnya Tonight ini. Show. Kebalik. Yuk. Kak Hesti, ayo. Yuk. Yang benar. Oke, sekarang Fikri ya. Oke, Fikri. Satu kata buat Bella. Gue dulu kata. Dong. Tadi kan udah. Oh, iya. Tatap matanya Bella, kasih chemistry-nya. Merah. Oh. Merah. Hellboy. Hellboy. Lah bener, Cek. Bener. Ya. Gambar. Merah. Bala-bala. Merah, bala-bala. Bakwan. Ya, bukan. Bala-bala kan biasanya bakwan. Iya. Oh. Udah, oh. Udah. Oh, tahu dia nih. Tahu. Satu kata. Oh iya. XO. XO. Hah? Anak buah. Ah. Yuk, udah gampang nih. Enggak, nanti bingung lagi kan udah XO. Bala-bala. Iya. Sama dot. Oh. Merah, dot, bala-bala. Bala-bala. Oh, bayi. Yeah. Habis waktunya. Pas dong. 2-0. Tetot pas. Oke. Oh, baby, bala-bala. Iya, bayi. Dikira lu bala-bala yang penonton biasa. Bala-bala. Ini ya? Gak ada di sini penonton bala-bala, gak ada. Ini semua dari kampus, semua dari komplek. Paling cuma 3-2 ada bala-bala ya. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Bella. Ngapain, Ti? Oke. Benerin clip on. Ini gue bantuin, Ti. Gampang, bro. Oke, ini gampang banget nih. Siapa dari dulu nih? Vincent. Dari Vincent duluan. Waduh. Kok kalian gak mau dikalahin? Gue mencari cara bagaimana gak tidak jawab. Memberikan ini ke dia, clue. Panji. Wow. Kobra. Iya, salah. Panji bagus. Oke. Ini dia punya Panji. Pandu. Wah. Panji, Pandu. Oke. Yeah. Panji, Pandu. Ayo. Dukun. Dukun. Panji. Pandu Dukun, bro. Emangnya Panji Dukun? Panji, Pandu udah kasih itu aja kata itu. Iya. Ayo cepet. Yang. Duh, sama bagus. Siapa namanya? Sama siapa ya? Enggak usah. Ujan enggak usah bayar gitu. Ayo. Ujan. Pawang. Benar-benar tak terkalahkan. Bahkan mendapatkan skor 1 aja kalian enggak bisa. Enggak yang ini video klip. Enggak usah berdebat. Santoso. Sorry, yang tahu kita berdua lagi sorry ya. Namanya chemistry. Ada Pawang Ujan kita dulu namanya Santoso anak kampus. Anak kampus ikan. Gua nahan Ujan sampai capek banget mukanya. Tapi hujan juga. Tapi tetap hujan. Itu buat apa? Kalau hujan gak usah bayar. Ada Pawang di Anyer itu jago banget di carita. Dia waktu kita mau acara kampus. Jadi acara gak ada hujan, begitu kelar acara langsung bres. Hujan. Dia bilang sama kita, kalau hujan gak usah bayar. Itu kata-kata yang kita ingat ternyata benar. Itu benar. Kalau hujan gak usah sama bayar. Kepan. Sorry itu lucu buat anak IKJ doang, maaf ya. Yuk. Pandu mana bu? Jago belum. Yuk, alah gampang banget. Oke. Pandu mana masuk sini dong Pandu. Ini kita udah berapa kosong nih? Fikri, silakan. Skornya bro, tuh skornya bro. Skornya masih 3-0. Ayo Fikri satu kata. Okay. Lu mau ngarepin apa ya, orang belum dapat skor lu? Tito, iya merubah. Tito. Mata! Iya! Mata! Thank you Tito. Tito. Karena Mas Tito nih tragedi motor. Jelasin kenapa kok bisa Tito, motor? Kenapa Tito? Enggak, tadi si Tito izin. Izin telat karena ngurusin motor. Jadi apa tuh? Sempat dibahas ya iya, di grup ya. Iya nih, motor. Oh gitu. Sempat jatuh dari mungkin, motor juga ya. Tonight Lovers mungkin pada bingung, Tito siapa? Kita ada kesehariannya Tito. Nggak ini. Tito tuh PA. PA-nya Tonight Show ya. Hai, saya Tito. Kemarin motor sempat jatuh. Iya. Iya itu. Karena apa? Karena nonton My Own Music ya. Iya. Kalau mau ngantuk ya. Tiap hari minggu ngantuk jadi jatuh. Ya. Slow. Lanjut. Nah, hati-hati ya. Kalau mau nonton My Own Music, hati-hati jangan ngantuk ya. Oke. Tahu nih gue nih. Malam soalnya acaranya. Vincent dulu. Vincent dulu. Ah ini susah ini. Bisa dong. Ayo. Satu. Ayo. Kata. Diponegoro. Pangeran. Ah salah. Bagus maksudnya, bagus. Lo pasti bisa nih bro. Brengoy.
prank. Prank Diponegoro. Brengo itu ada salam dari seorang yang suka ngasih prank pengamen yang kontennya. Iya, itu iya. Dia ngeprank. Iya, dia baru undang. Kita habis ngundang dia ya. Jadi emang ada salah satu apa? Kata-kata dia namanya Brengoy. Jadi dia harusnya prank. Itu, cuman gue gak tega. Iya. Kok gak tega? Mabur! Brengoy, mabur! Kayak ngajak pergi bareng-bareng gitu. Dari siapa? Sekarang Kak Desa ya? Maaf ya, kayaknya banyak yang gak ngerti ya. Iya. Semakin menyusul di kedudukan nih. Fikri. Yuk. Fikri, ini terakhir. Kalau kamu bisa mengalahkan skor kalian sama. Dan tandanya kalian bisa mengalahkan mereka berdua. Ayo. Fikri gak pas. Oh, gue. Ayo bro. Hitam. Wah, wow, general banget. Power Ranger. Nah, hitam. Plastik. Ember. Duh, bukan. Ada hitam, ada plastik sebenarnya. Oke. Gue tahu. Ada hitam, ada plastik itu gampang banget cuy. Ayo, Fikri kasih satu kata lagi. Gue. Apaan? Belum itu? Udah habis waktunya. Tadi dia bilang gue. Lah gue. Abis apaan tadi? Hitam, plastik, kantong. Kantong, plastik, hitam. Kresek. Iya. Habis. Habis. Pas bel, Bu. Pas bel. Habis. Gimana Dewan Juri? Pas bel. Dewan Juri memutuskan. Nah. Bahwa. Vincent Desta tetap menang. Yeah. Sekali lagi kita undang siapa yang mau menantang Vincent dan Desta ya. Vincent! Kita bikin top sangat kompak ya. Ayo kita mengajak kalian untuk bikin postingan di feed Instagram kalian. Video kompakan yang paling seru dan menarik. Boleh bersama dengan pasangan, saudara, orang tua, om, tante atau siapapun juga. Pokoknya yang asal berdua. Kompak, ya. Dan upload ke Instagram kalian. Jangan lupa follow Instagramnya tonightshow_net. Dan jangan lupa untuk memakai hashtag tantang host tonight show.